sebagaimana yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang tahun ini juga terlibat sebagai koordinator bidang transportasi darat dan udara untuk jemaah haji Provinsi Jambi tahun 1443 Hijriah 2020 Masehi. Kami masih menangani untuk transportasi darat untuk jemaah haji Jambi. Nah, ini untuk itu dengan sudah mendapat informasi kita tahun ini memberangkatkan sebanyak 1345 orang jamaah, termasuk di situ pendamping dari jamaahnya, baik itu pendamping dari kesehatan, pembimbing jamaah dan sebagainya. Itu kami sudah menyiapkan 10 unit bis ya dari PO Sari Mustika, di mana bis ini kapasitasnya satu bis sebanyak 50 seat. Jadi kalau untuk memberangkatkan 450 jamaah dalam satu kloter itu dengan 10 bis sudah sangat memadai.